Saya Jelita Larenggam, NIM 2201-3027, kelas 1B, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi, memiliki besaran-besaran seperti sudut dan radian. Kecepatan sudut dan percepatan sudut. Beberapa contoh gerak rotasi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga dengan bulan yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Di samping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada suatu benda, yaitu momen inersia, momen gaya, titik berat, momentum sudut, dan hukum kekekalan. Momentum sudut. Momen inersia dilambangkan dengan I, momen gaya atau torsi dilambangkan dengan T. Titik berat merupakan letak rata-rata dari semua massa titik dalam sebuah sistem keseluruhan. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi. Momentum sudut dapat dirumuskan sebagai L sama dengan R kali P atau L sama dengan IW. Rumus momen gaya atau torsi adalah sebagai berikut. T sama dengan F kali R, di mana T sama dengan torsi dalam kurung N kali M, F sama dengan gaya dalam kurung N, R sama dengan jarak gaya ke poros dalam kurung M. Lengan momen adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Torsi merupakan suatu besaran vektor, sehingga ia mempunyai arah torsi bernilai positif apabila arahnya berlawanan jarum jam. Sedangkan torsi bernilai negatif apabila arahnya searah dengan jarum jam. Rumus momen inersia adalah sebagai berikut. I sama dengan M kali R pangkat 2, di mana I sama dengan momen inersia dalam kurung kilogram meter pangkat 2. M sama dengan massa benda dalam kurung kilogram. R sama dengan jari-jari benda dalam kurung M. Sekian dan terima kasih.